Hello my friend, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Ya, kalau kamu mau pulang ke Indonesia, jangan lupa dong beli oleh-oleh buat saudara, teman, kekasih di Indonesia. Nah, kalau kamu lagi di Malaysia dan mau nyari oleh-oleh yang khas dari Malaysia atau juga dari daerah dan negara lain, datang aja ke sini, Hanifah Pasaraya Department Store, beralamat di nomor 86 Jalan Masjid India City Center 50/100 Kuala Lumpur. Toko ini buka setiap hari dari pukul 10.30 sampai jam 7.30 saja. Di sini, my friend, kamu bisa dapatin segala macam makanan dari Indonesia, dari Malaysia, dari India, Arab, bahkan dari Eropa pun ada di sini. Segala macam jenis madu dari lokal maupun internasional juga ada di sini, dan berbagai macam jenis kurma pun ada. Department store ini memiliki 4 lantai dan setiap lantai menjual produk-produk yang berbeda. Contohnya, ground floor untuk berbagai macam jenis makanan. Nah, biasanya kalau saya ke sini adalah untuk saya mencari oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia. Yang famous di sini adalah coklat-coklatannya, kopinya, tehnya, dan juga berbagai macam cemilan khas dari Malaysia dan juga Eropa ada di sini. Jom, saya ajak kamu jalan-jalan di ground floor. Segala macam coklat yang enak, branded, terkenal, viral, semuanya juga ada di sini, my friend. Dan juga berbagai macam cemilan khas Timur Tengah seperti ini juga dijual di sini dengan harga yang berpatutan alias wajar. Ini adalah tempat favorit saya. Di bagian dalam ujung, kamu bisa mendapati satu corner yang isinya semua coklat, my friend. Coklat dari berbagai macam negara, seperti Turki, Italia, Prancis, Spain, bahkan Dubai pun dijual di sini. Dan juga produk-produk dari Indonesia ada juga loh.
Sekarang kita pergi ke lantai 1. Jom. Oke, my friend, kita sudah ada di lantai 1. Di sini kamu bisa membeli segala macam keperluan, dari keperluan mandi, kosmetik, perhiasan, jam tangan, emas, bahkan tas pun kamu bisa beli di level ini. Tempat ini gede banget dan komplit banget. Bisa dibilang one stop shopping place, my friend. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Ada apa aja di sini? Let's check this out. Wow, rupanya di sini kamu bisa membeli berbagai macam baju-baju Bollywood, my friend. Biar kamu kayak Shahrukh Khan dan Kajol. Nah, belinya bajunya di sini. Ada kain sari buat anak kecil dan juga orang dewasa. Lanjut, my friend, ke lantai 3. Nah, di sini kamu bisa membeli berbagai macam perabotan alat-alat dapur, dari mulai memasak sampai piring-piring khas India Bollywood, my friend. Bahkan juga tersedia untuk barang-barang kue dan juga alat-alat untuk membuat kue. Ada di sini, tuh kan, bener kan? Seperti yang gue bilang, lengkap banget. Hampir aja lupa, kalau kamu mau beli barang elektronik seperti handphone, TV, laptop, dan lain-lain juga ada. Gila, ini toko lengkap banget, my friend. Jom kita lanjut ke lantai 4. Nah, di sini lantai khusus untuk anak-anak, karena yang di sini khusus menjual berbagai macam mainan untuk anak-anak dan juga alat-alat sekolah. Wah, alhamdulillah, my friend, puas hati saya berbelanja di sini. Sekarang saatnya saya pulang. Terima kasih buat yang sudah nonton dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa subscribe channel saya biar saya semakin berkembang. Kalau suka, di like dan di share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu informasi ini. Saya Riki pamit. Assalamualaikum.